tadi bisnisnya. Sebelum itu saya ucapkan tahniah semua yang ikuti live pada malam ini di seluruh Malaysia, di Singapore, di Brunei dan di Indonesia. Tahniah sebab ikuti malam ini. Indonesia ni takbiran tahniah. Selamat. Tahniah dia tak faham, tak faham. Satu tahniah. Selamat. Okay? Selamat. Selamat, yes. Oh. Selamat untuk semua bapa ibu yang daripada Indonesia yang ikuti live pada malam ini. Okay, ini adalah topik yang penting. Berdasarkan pengalaman saya, tuan-tuan, ramai orang quit bisnes ini adalah pada tahun pertama. Tahun pertama adalah tahun yang paling kritikal. Sebab sebelum tuan-tuan memulakan bisnes public pool, tuan-tuan tertanya-tanya, apakah bisnes public pool? Sebab tuan-tuan datang seminar, tuan-tuan melihat BOP, dengar sharing daripada mentor-mentor, tuan-tuan sangat excited. Tuan-tuan perempuan fikir bisnes ni boleh buat dengan mudah. Jadi apabila tuan-tuan jadi dealer, balik office, apa yang tuan-tuan buat? Cerita kat kawan-kawan. Cerita kat kawan-kawan, cerita kat keluarga, cerita dekat suami, cerita dekat isteri. Macam mana feedback? Yalah. Kurang memperasakan, yelah tu. Yelah tu. Cerita kat isteri, isteri cerita kat suami, yelah tu. Awak buatlah, okay? Kita kat kawan-kawan public goal lah. Kawan saya dah buat dah dulu. Ni bukan master leader dulu ni. Tapi 4 hari ni dah tak buat bisnes public goal. Jadi tuan-tuan rasa macam mana? Dia masuk makan. Tapi cerita kat customer, oh goal ni tak bagus, banyak dah orang kena scam. Kan? Cerita, oh goal ni tak untung, harga tak naik, oh goal ni jatuh. Jadi apabila tuan-tuan membuat cerita dekat orang lain, tuan-tuan akan dapat banyak feedback yang negatif. Masih tuan-tuan rasa macam mana? Confused. Down dengan dan confused. Boleh buat bisnes public goal. Nanti balik daripada BOP bersemangat. Balik lepas tu cerita ke kawan, saya tak boleh buat. Bagi teman-teman di Indonesia sama juga. Cabaran dia lebih besar. Bila cerita public goal, orang akan cakap, ada company yang lebih besar daripada public goal yang sudah lama di Indonesia, namanya Antam. Macam kita tentang Antam, wah betul juga, kita pun rasa tak. Kita quit daripada bisnes. Okay? Jadi tuan-tuan, sekali tuan-tuan, bila tuan-tuan melalui fasa ni, ini fasa kritikal, ini ramai orang kita mencari bisnes. Tuan-tuan, bukan bisnes public goal saja. Tuan-tuan buat bisnes lain pun sama juga. Tuan-tuan akan lalui fasa ni sama juga. Jadi, dia dekat, sampai sini dia quit. Dia pun pergi buat bisnes lain. Pergi tengok peluang bisnes. Apa dia bisnes ni, pergi tengok peluang bisnes. Wah, apa semangat. Cerita dengan kawan. Feedback sama juga. Dia nak buat bisnes, contohnya dia nak buat bisnes bagi tu. Lepas tu dia pergi tanya kawan ofis dia. Boleh buat tak bisnes bagi tu? Tentang agak-agak, apa feedback dia? Kalau kawan dia fikir boleh buat, kawan dia buat dulu pada dia. Jadi tuan-tuan, ini saya nak bagi satu panduan bagaimana tuan-tuan nak melalui fasa ni. Hingga tuan-tuan masuk ke stage yang keempat, fasa yang keempat, apa orang cakap pun tuan-tuan tak peduli. Buat public call juga. Rantir tu pun. Ha? Rantir tu pun. Ha? Bangun tidur ingat public call, nak pergi kerja ingat public call. MC tak sihat, balik semangat buat public call. Nak tidur buat public call. Hari cuti orang berehat ni buat public goal. Ha, ini fasa. Ini kalau tuan-tuan dah sampai fasa ni, kejayaan tu hanya pelan tanpa soalan masa saja. Okey. Kalau di fasa ni tuan-tuan buat bisnes public goal, tiba-tiba ada orang offer peluang yang bisnes yang lain. Oh, bagus juga. Cuba tengok. Okey atau tidak. Kalau fasa tu tuan-tuan belum ke, belum di sini. Dia public goal. Dia public goal tanya contohnya dia dah buat bisnes public goal. Dia tanya opinion. Okey tak di sini? Tak bisnes, okey tak bisnes. Saya tahu dia masih di fasa. Dia tak lepas di sini. Dia lepas di kerana minggu yang subscribe dia dengan dia. Oh, ada peluang bisnes ni? Tak perlu, tak ada. Tuan-tuan, bukan tuan-tuan saja lalui fasa. Saya juga lalui fasa yang sama. Okey? Jadi tuan-tuan, ini tuan-tuan kenali juga tiga perkara ni. Saya nak ulas
dengan lebih mendalam pada tahap pertama tentang mindset, ilmu, pengalaman dan tools. Okey. Okey, saya nak tanya tuan-tuan tahun pertama apa yang tuan-tuan punya target dalam business public tahun pertama? Club 100. 100 customers. Siapa yang dapat 100 customer dalam tempoh 1 tahun kan? Satu tahun pada join public work, satu tahun. Sebahagian kan? Encik Haris lebih setahun kan? Jadi tuan-tuan, dia bukan maksudnya setahun tak achieve 100, tak boleh buat. Saya tuan-tuan, saya rasa saya lebih teruk daripada ramai yang dekat sini. Saya melalui satu proses yang lama sebab saya sebelum public work, saya dah buat banyak business. Ada business yang tak saya buat tuan-tuan, saya melalui education begini lah. Selama saya ingat 3-4 tahun tak ada hasil. 3-4 tahun tak ada hasil. Dengan rumah saya datang macam ni lah, belajar. Tapi saya faham kenapa tak ada hasil. Bukan bisnes ni tak boleh buat. Sebab saya tak cukup lagi. Ilmu tak cukup, pemahaman saya tak cukup. Tapi saya belajar. Walaupun dari sudut kewangan tu, hasil bisnes keuntungan tak banyak lagi. Tapi at least lepas tahun, 2 tahun, cara kita berfikir dah lain lah. Cara kita berfikir, dia tak rasa lagi, tapi cara kita berfikir dah berubah lah. Banyak dah berubah. Okay? Tapi saya perasan antara kenapa saya sangat lambat dulu grow dalam bisnes ialah saya tak work closely dengan saya punya mentor. Sebab tuan-tuan, ini berkenaan dengan mindset. Bila kita baru dalam bisnes tuan, mindset kita benda yang paling besar yang kita kena ubah ialah mindset. Jadi kita baru buat bisnes, mindset kita adalah mindset seorang employee, seorang pekerja. Jadi mindset seorang business owner jauh beza. Bagi employee kalau dapat rejection itu satu kegagalan, betul tak? Itu satu kegagalan. Itu satu benda yang aib, itu satu perkara yang menyedihkan. Bagi seorang yang sales, melibat sales business, rejection itu part of the process. Untuk mendapat yes, kita kena lalui banyak no. Siapa kat sini? First dia tahu pasal kod tu, tu minat nak beli kod. Cuba kat lain. Semua tak ada seorang pun. First tahu pasal kod, semua tu berminat tak ada. Siapa saya dia tu? First saya tahu pasal kod, saya nak pergi beli. Dina Kelantan kata dia tu. Nak pergi beli, saya cakap. Apa ni? Emas mahal. Tak jadi beli. Orang lain sama juga. Jadi cerita pasal kod. Seorang cerita pasal kod. Tak nak. Tak nak bukan forever tak nak. Buat masa tu tak nak dulu. Sebab tak ada info, tak faham. Okay. Majority dekat sini first, kita orang cik dia tahu pasal kau ni tak nak beli. Tengok macam apa lu. Apa lu sangat serius meminjam bisnes hari ni. Tapi tak. Tanya apa lu. Tanya banyak tak. Kalau saya jumpa apa lu, saya tinggal lah. Orang macam mana? Kau nak jumpa lah saya. Saya tinggal lah. Tak apa. Saya tinggal, saya jalan. Dia banyak objection. Ha, apa lu ni banyak objection. Kalau kan saya memang mungkin itulah rezeki abang lu, dia pun mama kan. Ha, mama dah sikit. Mama bagi kelorok sikit. Saya tak ada kelorok-kelorok kan. Kita tinggal je, saya cari orang lain. Okay. Jadi semua kita lalui fasa tu. Jadi bagi orang yang tak faham tentang bisnes, orang yang baru memulakan bisnes, bila dapat rejection, dia rasa bisnes tak boleh buat. Bila kita buat iklan, buat promotion, invite orang tak datang, kita rasa tak boleh buat. Invite 50 orang, 10 confirm nak datang. Hari kejadian, seorang datang, itu pun tak close. Lepas tu tuan-tuan fikir tak boleh buat bisnes. Bagi orang yang dah mature, dah sedut mindset, bagi dia itu part of the process. Itu part of the process. Kita kena invite lagi. Dia tak datang, bukan maksud dia memang tak nak datang. Invite lagi. Okay. Apa lagi? Banyak saya dapat cabaran dealer yang baru, yang tahun pertama. Antara banyak feedback saya dapat, macam mana dah buat bisnes. Invite orang pun tak datang. Yang confirm datang, datang seminar pun, sorang. Itu pun tak close. Jadi dia fikir tak boleh buat. Okay. Jadi tuan-tuan, itu perkara yang saya pun lalui dulu lah. Tapi saya bertuah bila saya dapat bisnes public goal, saya dah mature dari sudut
cara berfikir tentang bisnes. Sebab melalui beberapa tahun proses tu, tak dapat hasil, tapi dekat sini dah makin bincang. Okay? Jadi, contoh lagi tentang pendapatan. Tentang pendapatan dalam bisnes. Bagi orang baru dalam bisnes, dia fikir start bisnes, pendapatan start RM2,000 terus. Kalau tak ada RM2,000 pertama-tama tu, kita tak sukses. Kita tak boleh buat bisnes. Dia buat bisnes lagi. Tak boleh RM2,000, tak dapat RM2,000. Tukar bisnes lagi. Tak dapat RM2,000, tukar bisnes lagi. Tuan-tuan tahu tak, saya ni dia anggap fastest growing master dealer. Dia dalam public yang paling laju sekali berkembang, master dealer. Setahun saya buat bisnes public tu lah, kan tak berapa income tadi. Siapa yang tak pernah dengar cerita saya. Lepas setahun, saya buat bisnes public tu. Katalah, hari ni dah setahun lah. Berapa agak-agak average income saya dapat sampai public tu? Berapa agak-agak? Siapa yang tak pernah dengar cerita? Puan Asia pernah dengar cerita? Tak dengar cerita saya, pernah saya? Okay, saya cik ni jawab. Puan Maria. Puan Maria? Puan Maria. Tak pernah? Agak tak apa? Fastest growing masa dia. Fastest growing ni? Siapa lagi tak pernah dengar cerita? Siapa tak pernah dengar cerita? Cik. Lepas tahun, saya punya income kalau 200-300 ke dengan Pak Miko. Boleh buat tak kalau tuan-tuan tengok lepas tahun buat bisnes Pak Miko 200-300. Orang yang tak nature dalam bisnes dia rasa tak boleh buat kan? Sebab ukuran dia pada bisnes ialah berapa income. Start berapa income. Macam orang makan gaji ya? Start kerja makan gaji tu apa income. Orang gaji kecil. Dalam bisnes tuan-tuan dia bukan macam tu. Dia memang start sangat kecil. Especially dari sudut passive income. Bisnes yang dapat passive income dia lagi slow. Slow tapi bila dapat tu pun benda. Dulu tuan-tuan saya dapat bila saya jumpa master dealer yang lebih berpengalaman daripada saya. Saya tanya, dan dia beritahu dekat saya. Tengok dia kata dia punya, dia lock customer yang dia lock order, customer tu bayar sendiri, ambil sendiri stock dari office public good. Maksud dia tak payah hantar stock. Tengok dia kata, dia tunjuk, dia dapat 600. Saya pun aku, wah, 600. Hanya lock saja dapat 600. Maksudnya saya rasa 600 tu sangat besar. Tuan-tuan, income saya hari ni 10,000. Saya tak lock pun, customer lock sendiri. Customer lock sendiri. Maksudnya dulu, income saya sangat kecil. 600 saya rasa lock, kita tolong lock saja. Kita tak payah hantar stok, dapat 600 orang tu sangat besar. Sebab dulu masa dia depan Bigo ni, bila dia buat bisnes, dia lah punya hantar stok, dia lah punya hantar stok. Sebab branch dulu tak banyak. Saya pun datang awal tadi, saya mahu dengan Evan. Branch dulu berapa? 3. Penang, Bukit Jambul, di Sunway, Kota Baru. Orang JB nak ambil stok, datang Sunway. Orang Pantai Timur, pergi Kota Baru. Belah Utara pergi Penang. Nak ambil stok macam mana? Kirim dekat dealer tu ambil. Contoh orang JB lah, kirim seorang datang ambil dekat Sunway. Dealer yang dia percaya macam tu lah. Tapi bila price public go berkembang besar, ramai MD-MD lama masih buat perkara yang sama. Jadi saya tengok MD yang lock untuk customer punya hati sendiri dapat 600, saya rasa wah besar income dia. Saya sangat kagum dia. Dia master dealer tu orang Pucuk. Saya ingat lagi saya jumpa dia kat Pucuk, saya kata tengok, saya lock saja. Ada customer dekat internet, jumpa, siapa nak beli saya tolong lock. Tapi sekarang ni tuan-tuan biasa kan, lock macam tu kan. Dulu pelik. Jadi tuan-tuan, bagi orang biasa pendapatan ingat di start dalam bisnes public good, start terus ribu-ribu. Dalam bisnes public good tuan-tuan, tuan-tuan mesti melihat graf growth dia ni. Ini graf, growth dia macam ni. Boleh faham? Tahun pertama income dia ni.
yang ada tiga kata ni dah betul. Sampai ribu. Seterusnya. Sekarang ni, dulu tuan-tuan ambil masa 3 tahun untuk rekrut 1,000 customer. Betul tak? Sekarang ni tuan-tuan dalam masa 3 tahun pertama. Ambil masa 3 tahun untuk rekrut 1,000 customer. Saya sekarang ni kalau tak achieve 1,000 setahun new customer, bagi saya, performance saya sangat teruk. Kalau tak achieve 1,000 new customer setahun. Tapi saya nak confidence 1,000 yang pertama lepas saya ambil masa 3 tahun. Jadi, income dekat sini, dulu 200-300 je. Next, pergi lagi, pergi dah 1,000 lebih. Dah ada dah banyak dah dealer-dealer yang dah 2 tahun buat bisnes 4 minggu, saya dapat feedback, income dia sudah 1,000 lebih. Priority dealer. Okey lah tu, on track kan. Kalau income sekali 1,000 lebih, naik je master dealer dah 2,000-3,000 at least. 2,000-3,000 ke 4,000. On track kan. Okay. Tapi bagi orang yang mindset dia, dia sudah mindset dia tak settle lagi. Dia ingat tahun pertama 1,000 lebih, tahun 2, 2,000 lebih, tahun 3, 3,000 lebih, tahun 4, 4,000 lebih. Itu cara orang makan gaji. Dalam bisnes, it's always exponential growth. Kalau kita buat benda yang betul. Tahun pertama 200, tahun kedua 1,000 lebih, tahun ketiga 3,000-4,000. Lepas tu pergilah 10,000. Itu graf yang betul bila kita membina bisnes. Jadi, tuan-tuan, apa lagi? Cabaran. Tadi saya dah sebut cabaran. Bagi orang biasa, dia suka mindset. Okay? Rejection. Rejection tu dia anggap tak nak. Bisnes tak boleh buat. Sedangkan, kalau kita tengok tuan-tuan, iklan apa saja. Orang naik billboard. Contoh yang billboard, ada iklan dia. Billboard yang sangat besar dan sangat mahal. Tuan-tuan fikir semua orang lalu tengok iklan tu semua pergi beli. Berapa besar yang pergi beli? Kecil saja pergi beli. Bagi orang yang dah mature dalam bisnes, dia sudah mindset. Bagi dia, itu part of the process. Kalau hari ni dia jumpa 10 orang tapi dia dapat close 2. Dia nak, kalau dia nak close 10 macam mana? Dia jumpa 10 orang dapat close 2. Kalau dia nak close 10 macam mana? Dia kena jumpa berapa orang? 100. 100 lagi? 50. Kena jumpa 50 baru dapat 10. Sekarang ni tuan-tuan cerita dekat orang, cerita dekat 10 orang, close 2. Lama-lama tuan-tuan cerita orang yang ke 50 makin mahir tau. Orang yang ke 50, dia tuan-tuan cerita next 10, dia bukan close 2. Mungkin dia close 4. Cerita lagi. Lama-lama tuan-tuan sangat expert. Macam Mama, cerita sikit dah boleh close. Mama mungkin cerita 10, close 8. Mungkin. Sebab pengalaman. Okay. Jadi, mindset. Bagi orang baru ini, mindset cabaran ni ialah mindset. Sebab tu, tuan-tuan, bisnes public school bisnes yang sangat senang. Pengalaman saya sangat senang. Yang susah hanyalah di sini saja. Susah sikit saja. Okay. Apa lagi? Mindset seorang pemilik bisnes. Bagi orang yang menggunakan bisnes, dia anggap bisnes ni macam dia makan gaji. Dia nak public goods provide dekat dia everything. Dia buat bisnes kan? Kenapa public goods tak ada subsidi ke? Saya nak buat poster. Kenapa public goods tak boleh subsidi? Saya nak buat tu, saya nak buat ni. Semua minta kena public goods. Itu mindset employee. Bagi seorang business owner tak tahu buat pikul, kita buat dulu, buat dulu, buat dulu, baru pinjam. Kalau ada, ada. Tak ada, tak ada. Okay? Okay. Jadi tuan-tuan, sekarang cabaran yang besar ialah mindset. Benda yang paling lama tuan-tuan nak improve bagi saya adalah mindset. Macam mana shortcut dia? Apa shortcut? Shortcut dia mudah. Tuan-tuan ambil tuan-tuan mindset tu, tuan-tuan punya mindset tu letak dalam fridge. Simpan sejuk beku. Pakai mindset mentor. Boleh dah proven success. Sebab tu tuan-tuan, bacalah buku macam-macam buku tentang sales dan tentang motivasi. Bila tuan-tuan baca buku, ini kita buat dalam kerja sistem. Baca buku, ini kita buat dalam kerja sistem. Betul tak? Perasan tak macam tu? Sebab kami sudah lalui benda tu. Kami dah baca dan kami dah buat. Jadi tuan-tuan, cara yang mudah untuk mindset kita tu nak suruh terjaga pada tahun-tahun, kena pakai mentor punya mindset.
mindset kita letak kat ada challenges, sebab tu kita ajar dalam visual system. Ada challenges buat apa? Kalau ada challenges consult mentor, consult HOB. Jangan tanya, jangan beritahu kat kawan sejabat. Jangan beritahu dekat downline kita. Jangan beritahu dekat crossline. Itu semua tak membantu. Beritahu dekat atas, mentor. Banyak tuan-tuan saya consult dengan dia, banyak kan. Bila saya dapat feedback, bila dia jumpa saya, consult dengan saya, bahawa dia boleh betulkan persepsi dia terhadap sesuatu cabaran dan masalah. Contoh di Indonesia. Apa cabaran di Indonesia sekarang? Bila bisnes kita growing. Sekarang ni bisnes Indonesia growing. Okay. Apa cabaran dia? Kita tak cukup staff. Processing apa semua sangat lambat. Hiccup sana, hiccup sini, dan segala processing. Bagi orang biasa, itu problem. Tak boleh buat bisnes. Bagi saya, good problem. Dulu staff tak sibuk buat processing sebab tak ada bisnes. Sekarang, sibuk buat processing sebab kita ada bisnes. Dulu, Indonesia tak ada masalah, tak ada, tak cukup stok. Sekarang ni tak cukup stok. Saya buat seminar itu, tak cukup stok. Maksudnya, good problem. Bagi orang biasa, tuan, kalau dia tak konsert dengan saya, problem lah, tak boleh buat bisnes babi itu. Sebab ni lambat, itu lambat. Ni stop sini, stop tak cukup. Tapi bila konsert, settle problem. Apa lagi? Bila tuan-tuan konsert, ada cabaran ni. Buat tu tak jadi, buat ni tak jadi. Bila jumpa dengan mentor, oh ni part of the process. Contoh, tuan-tuan ada satu cabaran. Ni saya nak bagi satu assignment tu tuan-tuan. Tahun pertama kita nak dapat 100 new customer. Tuan-tuan dah boleh ambil satu assignment. Saya bagi assignment tuan-tuan tahun pertama cari 100 rejection. 100 rejection. Kalau tuan-tuan dapat close satu customer, itu successful. Dapat satu rejection pun successful. Okay. So tuan-tuan rekod dulu. Dah cerita dah habis tadi dia tak nak. Okay. Successful satu. Jadi tak nak. Dulu tuan-tuan, guru saya buat macam tu. Dia ambil ni, kata cari 100 orang yang cakap no. Tapi bila saya buat, ambil cabaran tu tuan-tuan, saya akhir sekali, saya jumpa 10, saya boleh close 8. Sebab apa? Saya dah jumpa banyak no. Saya tak tahu macam mana nak handle problem. Jadi akhir sekali tuan-tuan, saya cari tuan-tuan tak jumpa 100. Tuan-tuan jumpa 50. Lepas tu, lepas pada 50, tuan-tuan dah tak nampak itu sebagai cabaran. Macam saya tuan-tuan, hari ni saya tak percaya orang tak suka goal. Saya tak percaya. Dia tak boleh hari ni, bukan dia tak nak. Dia perlu faham lagi. Perlukan masa. Tuan-tuan fikir, tuan-tuan cerita orang lain tentang goal, tentang public goal, bisnes yang sangat bagus. Produk yang sangat bagus. Orang reject. Tuan-tuan fikir orang reject tuan-tuan. Tuan-tuan, saya pun hari ni masih dapat rejection juga. Saya pergi mana-mana, semua saya buat prospecting. Naik grab buat prospecting. Pergi ke Indonesia, naik grab buat prospecting. Saya dah cerita lah background saya pun lagi buku. Tak perlu juga. Datang seminar saya, tak datang juga. Sama lah kita. Saya tak apa sebab saya dah lari benda tu. Saya rasa itu part of the process. Tapi orang baru dia tak faham, mindset dia tak settle lagi. Dia rasa, oh tak boleh buat, tak boleh buat. Sebab tu tuan-tuan kena very close dengan mentor. Ada cabaran, dalam digital system kita ajar ada challenges. Direct consult dengan mentor masing-masing. Jangan bagi tahu cross line, itu tak menyelesaikan masalah. Jangan bagi tahu kepada downline, itu membunuh bisnes kita sendiri. Ini kena ingat Ada cabaran, jangan bagi tahu kat downline. Nak membina grup kita tuan-tuan, dia makan masa. Tapi nak bunuh sekejap je. Contoh tuan-tuan, dah ada apa-apa cabaran dengan public goal. Adalah isu, apa sajalah isu, okey. Tuan-tuan tak berhati. Plus, broadcast kat grup masing-masing. Habis mati. Itu jangan buat. Itu pantang lara tuan-tuan. Jangan. Itu membunuh bisnes sendiri. Apa-apa, check dengan mentor masing-masing. Jangan check dengan introducer, check dengan mentor. Introducer tuan-tuan mungkin tak mature dari segi mindset tu. Sebab tu dia belum lagi very successful dalam bisnes. Okay? Jadi tuan-tuan, apa lagi? Bagaimana lagi nak improve mindset? Ni, pertama sekali tuan-tuan, tadi saya tak beritahu ialah pakai mindset mentor. Mindset kita tak mature lagi. Tapi one day tuan-tuan dah mature, mindset tuan-tuan tu bagi ke orang lain. Dulu saya tak faham kenapa mentor saya cakap
you punya otak tu letak dalam fridge. Dia pakai otak mentor. Maksudnya apa-apa check dengan mentor. Apa pandang bagaimana mentor melihat sesuatu cabaran itu tuan-tuan. Okay? Jadi tuan-tuan, satunya tuan-tuan mesti always contact dengan mentor. Yang kedua, stop semua input yang negatif. Sebenarnya apa yang kita fikir ni sebenarnya apa yang always masuk dalam mindset. Jadi stop semua input negatif. Apa semua input negatif? Apa yang tuan-tuan puan-puan baca? Apa yang tuan-tuan lihat? Apa yang tuan-tuan dengar? Stop semua semua input negatif. Okay. Apa, yang ketiga ialah tambah input yang positif. Tuan-tuan, kita bagi, kenapa kita suruh baca Book of the Month? Book of the Month tu banyak momentum masyarakat. Tengok sharing daripada Cik Razali tadi. Kan banyak, banyak kita belajar. Itu baru sharing sikit pun tu. Itu baru sharing 5-10 minit. Bayangkan tuan-tuan, habis baca satu buku. Itu satu buku satu bulan. Bayangkan setiap bulan tuan-tuan baca buku baru. Baca buku baru. Baca buku baru. Mengubah kita punya mindset. Kita baca tentang sales. Dulu kita ingat rejection tu orang tak suka kita. Jadi kita baca tentang sales. Oh, itu part of the process. Oh, bukan orang tak nak. Orang belum lagi nak. Tunggu dulu. Okay? Apa lagi? Satu, mentor. Yang kedua, stop input negatif. Apa saja input negatif? Yang ketiga ialah masukkan input yang positif. Apa yang tuan-tuan baca? Yang ketiga ialah associate. Associate, pergaulan. Pergaulan ni tuan-tuan sangat penting. Sangat penting. Kalau tuan-tuan duduk jadi di depan pikul, lepas tu duduk sendiri. Fikir sendiri-sendiri. Ada problem, fikir sendiri-sendiri. Jadi tuan-tuan fikir, tuan-tuan rasa tak boleh buat bisnes pagi. Sekarang ni tuan-tuan, kita letak target tahun pertama ada 100 achieve, kena achieve 100 new customer. Bagi tuan-tuan yang tak tahu tentang bisnes, mungkin tuan-tuan payah dah 100. Tapi bila tuan-tuan associate bergaul, tuan-tuan tengok, oh datang kelas pinjaman sistem. Oh ada orang tak sampai setahun pun 100. Ubah tak cara tuan-tuan berbual fikir? Wah. Dr. Muaz setahun berapa customer? Dr. Muaz? Setahun. Dalam berapa? Sekitar berapa? 150 dalam tempoh setahun. Orang biasa fikir tak boleh. Tapi bila tengok kawan-kawan boleh, sebenarnya boleh. Apa lagi tuan-tuan? Bila tuan-tuan relationship bergaul, jumpa dengan mentor. Contoh tuan-tuan financial freedom, tak kerja ada duit. Ini tuan-tuan, ini pun ramai orang tak percaya. Tak kerja ada duit. Saya dulu tuan-tuan, konflik dengan kawan saya. Kawan saya cakap tinggal dalam sebuah bisnes. Mari kita jadi lecturer. Saya pernah cerita kan tuan-tuan. Jadi lecturer. Jadi lecturer dapat freedom, dia cakap. Kita waktu mengajar kita bebas. 15 tahun yang lalu. Tak kerja ada duit ni idea gila, dia tak percaya. Saya percaya, kenapa saya percaya? Saya dah melihat apa orang yang dah achieve financial freedom. Saya percaya benda ni benda yang reality, saya boleh achieve. Tapi kita tak pernah tengok. Bagi dia, itu idea gila. Tak boleh, mana ada, tak kerja ada duit. Jadi saya associate, saya bergaul dan saya melihat menyebabkan mindset saya berubah. Saya percaya ianya boleh. Dia tak percaya benda tu boleh. Jadi hari ni kawan saya sangat successful, dia seorang lecturer, dah doktor dah sekarang. Saya successful dengan apa yang saya fikir dulu. Yang saya nak achieve dulu, hari ni saya nak achieve. Dia achieve apa yang dia achieve, saya achieve apa yang saya achieve. Baru hari ni, beberapa tahun ni dia tengok saya sangat successful dengan public school, baru dia pihak saya. Ucap tanya dia kata. Dia kata dulu saya ingat kerja kerajaan dia secure, aku punya tak secure. Dia dah beli mas dah dia. Saya pun tak tahu dia dah beli mas. Dia ingat dulu kerja kerajaan secure. Sebab government pun ada juga poin 3 ni. Okay. Apa ni? tak tahu lah kerja kerajaan. Jadi tuan-tuan, apa lagi? Okey, tuan-tuan, lagi. Apa lagi? Associate tadi, associate. Okey. Contoh yang lagi, tuan-tuan baru bermula tahun pertama. Cerita dekat kawan-kawan terdekat. Tentang kod. Cerita dekat family. Ramai yang belilah. Tak. Tuan-tuan fikir, tuan-tuan tak boleh successful. Cuba tanya saya, sama juga.
Bukan semua family saya beli gold. Sebahagian kecil je kawan saya beli gold dengan saya. Sebahagian kecil je. Family saya pun sebahagian kecil je. Ada yang dah lepas 5 tahun saya cerita pasal gold, baru start beli. Dan ada yang boleh bertahun-tahun ipar ruai pun tak beli. Tak pernah beli. Kita ni dah bagi seminar habis sampai Indonesia, sampai nak pergi Brunei. Pasal Singapura. Eh, family, maksudnya family dekat, tak beli pun. 1 gram tak beli. Jadi, saya dah faham, itu part of the process. Okay? Okay, seterusnya tuan, yang kedua ialah ilmu dan pengalaman. Tuan, tahun pertama sebenarnya bagi saya, tuan mesti fokus pada belajar. Ilmu, pengalaman dan yang ketiga ialah reputasi. Tahun pertama, fokus pada ilmu. Ini tuan, kenapa tahun pertama kita belum, income belum banyak lagi dalam bisnes produk? Sebab knowledge kita tak ada. Buku cik syukur tak boleh baca lagi. Buku wakumas tak datang lagi. Customer tanya soalan susah sikit dah tak ada jawab. Ilmu. Ni nak lock customer tak pandai lagi. Ada tak yang macam tu? Ada. Nak lock customer tak pandai lagi. Pandai tahu, bagi tahu customer nak beli kiat 1 gram. Tapi customer nak lock 20 gram tak tahu. Ilmu tak pergi. Harga 20 gram tengah jatuh tak jual. Ah, harga tengah jatuh, stop ada dalam kan? Sebab tak pergi trading. Customer nak beli. Oh, aku beli mahal dulu. Tak nak jual. Pergi realiti pun tahu. Oh, sepatutnya aku jual. Sebab aku realiti. Sebab tu penting pergi belajar tu. Eh, ramai macam tu kan? Bila saya cerita dia nanti. Oh, dah pergi. Burahi. Ha? Burahi. Baru tahu. Lupa je, stop kita. Harga jatuh banyak mana pun, boleh jual. Dan untung. Walaupun kita beli mahal. Lepas tu, demo. Lepas tu, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan boleh invest tahun-tahun ini lain? Apa sahaja ruang yang tuan-tuan patut pergi dan patut belajar kena pergi? GLT pun pergi. MDO pergi. Seminar lagi lah. Mega seminar lagi lah kena pergi. Tuan-tuan, saya dah lebih 5,000 customer. Saya boleh katakan semua soalan yang customer tanya tu memang dah tanya. Orang dah tanya dah 10 tahun yang lalu. Soalan sama je, berulang-ulang. Sebab tu saya sekali, kalau customer tanya, kebanyakan jawapannya adalah copy paste. 80% kalau customer tanya, jawapan dia adalah copy paste. Saya copy paste. Saya dah ada template. Tanya masa syariah, siapa nak copy paste? Okay. Sebab orang pernah tanya dah dulu, dan saya pernah jawab, saya save lah jawapan tu. Orang tanya lagi, copy paste. Eh, kenapa harga gap murah? Kalau beli LBMA mahal, soalan customer tanya, LBMA mahal, 250. Gap murah. Faham tak apa maksud customer tu tanya? Kan dia tanya kenapa LBMA mahal? Maksudnya apa beza gap dan non-gap? Copy paste kan? Copy paste, oh, selesai jawapan. Jadi tuan-tuan, tahun pertama tuan-tuan mesti banyak belajar. Jangan expect tuan-tuan start bisnes marketing tak belajar, expect nak grow. Tak, memang tak akan grow. Kalau tak belajar tuan-tuan, setiap tahun adalah tahun pertama. Dah 3 tahun dah dalam bisnes marketing. JLT pun pergi sekali. Dah 3 tahun dalam bisnes marketing. NDO tak pernah pergi. Itu masih tahun pertama. Walaupun dah 3 tahun. Jadi tuan-tuan, apa yang saya buat dulu tahun pertama ialah saya banyak belajar. Dulu tak ada platform begini. Apa yang saya buat, saya pergi cari master-master begini. Ada ilmu boleh pakai dan banyak ilmu tak boleh pakai. Sebab banyak master degree yang saya belajar dengan mereka dulu, hari ini majoriti saya tak ada dalam bisnes tempat ini. Ilmu baik. Ilmu baik. Ajaran apa? Guru Yahya. Guru Yahya. Tuan-tuan tahu Guru Yahya? Cerita ajaran sesat. Jadi saya nak saya sebut sebab saya tengok dia master degree. At least dia pengalaman dia lebih daripada saya. Saya pergi jumpa. Macam mana? Saya tanya master degree. Macam mana saya nak jadi master degree? Itu soalan saya bila saya jumpa master degree. Macam mana saya nak jadi master degree? Siapa master degree yang saya cari? Siapa yang qualify pergi trip di Perth dulu? Kan keluar gambar dia tu. Itu saya cari. Okay? Jadi tuan-tuan, pertama mesti banyak baca buku. Sebenarnya sampai sekarang pun banyak baca buku. Saya pun banyak baca buku. Okay? Kalau ikut tuan-tuan nak baca banyak buku, tapi tak sempat lah. Sempat baca gitu-gitu lah. Antara saya tengah baca buku yang bawah pergi Indonesia tu, Facebook Ads. Tebal gini lah saya baca. Tak boleh baca. Ha?
macam petat tebal. Pergi miri pun bawa. Isteri sakit, saya cakap ayah bawa lah pergi Indonesia, tak tak baca je. Sempatlah nasib baik sempat baca sikit. Pernah contoh mesti banyak baca buku tentang saya nak exploit Facebook ad. Saya tak exploit lagi Facebook ad. Belajar Art of Closing Sales, buku tu semua. Tak ambil baca lagi. Dah ada lah tapi ad ni dah ada lah. Rasa nak baca, ambil baca-baca sikit. Okay. Tapi tuan-tuan jangan jangan spend, jangan habis masa dengan baca buku. Baca buku masa bila? Masa waktu yang tak produktif. Masa boleh contact prospect, contact prospect. Okay. Masa boleh buat follow up, follow up. Yeah. Tengah malam pukul 11 nak tidur, boleh buka buku. Awal pagi, masa customer tak bangun lagi, tu baca buku boleh. Okay. Jadi tuan-tuan, buku. Buku wajib yang tuan-tuan kena baca. Ini buku yang kena baca tentang emas. Buah emas, menyikat rahsia pelaburan emas. Buah emas untuk saya, menyikat rahsia pelaburan emas. Masa untuk emas Aziz Yani. At least tuan-tuan mesti baca tiga ni. Baca dah khatam. Bila lagi satu kalau tuan-tuan nak dapat, buku rupa kias lagi. Tajuk dia, Guide to Investing in Gold and Silver. Empat, tuan-tuan baca. Bila ada siapa saja yang contohnya financial advisor dekat bisnes public apa ni, gold ni tak bagus, at least tuan-tuan tahu apa kata Aziz Yani. Apa kata Robert Kiyosaki? Aziz Yani dan Robert Kiyosaki reputasi lebih tinggi daripada financial advisor tu. Okay? Itu penting tuan-tuan baca. Okay? Okay, 100 rejection. Okay, saya dah bagi tahu tadi. Tuan-tuan, ilmu dan pengalaman. Tuan-tuan tahu pengalaman, tuan-tuan mesti banyak dapatkan pengalaman. Kenapa kita target tuan-tuan tahun pertama dapat 100 customer? Supaya tuan-tuan dapat 100 pengalaman. 100 pengalaman. Okay? Setiap orang tuan-tuan dapat 100 ni, tuan-tuan akan lalui banyak rejection. Okay? Okay, yang terakhir tuan-tuan ialah tools. Sekarang ni tuan-tuan, tahun pertama tuan-tuan tak ada tools lagi. Saya tuan-tuan hari ni tools dah banyak lah. Saya ada buku, saya ada blog, saya ada YouTube channel. Ada apa lagi? Yeah. Facebook, Instagram saya tak aktif lagi. Saya kadang-kadang masuk radio, masuk TV kadang-kadang. Jadi, pendek kata orang cari kat mana-mana pun semua dia akan jumpa saya. Cari kedai buku jumpa saya, cari kat Google jumpa saya, cari kat YouTube jumpa saya. Okay? Jadi tuan-tuan, kelebihan saya ialah saya ada banyak tools. Jadi tuan-tuan, saya bukan bermula di Silver Puppy Gold, ada banyak tools tak? Bermula dengan zero. Tak ada apa. Apa yang saya buat dulu? Permulaan, bawalah goal itu jumpa kawan-kawan. Itulah tools. Tuan-tuan nak tanya, kawan-kawan tanya, jawab satu. Jawab satu. Jawab satu. Akhir sekali tuan-tuan, keluarlah satu e-book. 20 persoalan. Sebenarnya e-book 5 minit review tentang emas di blog saya tu. Sekarang ni banyak saya guna dan banyak dealer pun people guna. Itu sebenarnya soalan-soalan daripada kawan saya. Saya cerita orang tanya ni, tanya ni, tanya ni, tanya ni. Akhir sekali semua jawapan saya fikir, oh ini frequently asked question. Baik, saya buat satu e-book, compile. Orang tanya, nak tanya, terus saya bagi. Dapatlah saya dapat create satu tools, 5 minit review tentang emas. Siapa orang nak tahu tentang emas, saya tanya, bila saya tengok soalan dia, saya tahu dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Tapi dia nak tahu. Ada tak customer yang tanya macam tu? Dia nak tanya tapi dia tak tahu apa yang patut dia tanya. Tapi dia nak tahu pula pasal tool. Jadi saya dapat customer macam tu dah, saya bagi e-book. Okay, saya buat e-book. Lepas tu saya tulis. E-book saja tak cukup, saya tahu itu ringkas. Tulislah artikel satu. Satu, satu, satu. Akhir sekali, blog saya dah macam-macam artikel dah ada. Seminggu tulis satu je artikel. Itu pun kadang-kadang miss. Okey, dah siap blog. Bila dah siap blog, wartawan nak cari info. Kan wartawan dia akan pergi cari kat Google. Oh, ini ada orang tulis pasal goal ni. Oh, nak tahu. Wartawan panggil interview masuk dalam newspaper. Saya ada cerita pengalaman saya bila tu. Okay. Apa lagi? Okay, artikel dah banyak. Penerbit tanya, bila nak keluar buku? Compile lah semua blog saya, artikel tu dulu, susun dia elok, buat cantik-cantik. Keluar tu saya yang seasonnya, buku. Keluar buku, wah nama kita dah besar. Oh, TV pula panggil. Orang review pula panggil interview. Jadi akhirnya toolsnya banyak. Sekarang ni tuan-tuan, apa yang bagus sekarang ni, tuan-tuan boleh leverage saja tools yang saya ada dulu,
sebelum tuan-tuan membina tools ni, leverage saja. Leverage buku wang emas. Dulu saya leverage buku Cik Syukur. Saya recommend follower saya beli e-book Cik Syukur. Dulu e-book tak ada buku fizikal. Harga dia RM80. Memang saya beli RM80 e-book saja. Saya cakap dekat follower saya, beli e-book ni RM80. Berbaloi. Kalau harga RM200 pun berbaloi. Tak ada info lain tentang emas yang saya lengkap buku Cik Syukur. Itu yang terbaik. Jadi saya leverage. Saya cakap beli, beli saja. Sekarang ni tuan-tuan boleh punya buku saya wang emas. Harganya sangat murah, RM25. Leverage. Ibu, nak pakai ibu, boleh ambil ibu saya tukar nama tuan-tuan. Cik Syukur pun bagi ibu, betul tak? Tukar nama tuan-tuan. Cuma kekalkan kredibiliti ibu tu bagi saya. Kalau ambil ibu Cik Syukur, kekalkan ibu ini ditulis oleh guru rumah saya, Cik Syukur Hashim. Dia dah 10 tahun, berapa tahun dah dalam emas. Lepas tu, nama tu nanti tulis lah. Oleh Cik tu nak beli emas, kontak saya. Jadi tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan boleh leverage apa yang tools yang ada. Jangan tunggu nak tools everything siap. Nak kena tulis buku dulu. Lambat. Lambat satu, tak ada reputasi. Tak ada reputasi. Okay? Jadi leverage saja tools yang ada untuk membina reputasi. Tuan-tuan, tahun-tahun fokus ilmu. Dan yang kedua ialah membina reputasi. Supaya lepas tuan-tuan dah lalui setahun pertama, tahun kedua orang dah tahu dah. Sebut saja Emilia, ini di depan minggu, tak ada cerita lain. Aku apa setiap dia mesti pasang gol. Okey lah kan? Razali, ini kalau cerita dia keluar posting ni mesti gol. Cerita lah apa, pusing-pusing pula sekali gol juga. Pergi balik kampung cerita ketupat dah apa semua lah sekali kat gol juga. Keluar dah pisau rainbow apa semua dah sekali gol juga. Okey lah tu, branding. Jadi, tahun pertama tuan-tuan mesti fokus, branding. Bina branding. Sampai orang tahu dah, ingat nama kita, ingat goal. Ingat goal, ingat nama kita, okey lah. Jadi, bagi siapa yang tak fokus tuan tahun-tahun, dia tak fokus, sekejap cerita masih pasal public goal. Sekejap cerita pasal benda lain. Tahun pertama orang masih confused, dia buat apa? Jadi tuan-tuan nak check tuan-tuan punya position. Bagaimana follower tuan-tuan melihat, tuan-tuan cuba tulis kat Facebook. Saya just nak buat survey. Tuan-tuan, puan-puan, kawan saya di Facebook kenali saya sebagai apa? 1, 2, 3. Kalau nak bagi multiple choice question. Atau tanya saja, tuan-tuan kenal saya di Facebook sebagai apa? Saya kenali tuan-tuan sebagai orang politik. Asyik konten pasal politik saja. Haa, itu problem. Ada cerita politik saya pun ada nak komen. Okay? Mesti dilihat oleh follower kita, kita nak kira buat pekul. Okay? Jadi tuan-tuan, so tahun pertama tahun yang sangat kritikal, tuan-tuan mesti spend masa untuk mindset, bina mindset dan tu dapatkan ilmu sebanyak mungkin. Ada function, attend all function. Apa buku yang tuan-tuan baca, baca semua buku. Pergi jumpa customer, jangan fikir nak close. Anggap aku nak belajar, aku nak dapat pengalaman pertama. Tak apa, dia reject, tak apa, aku dapat pengalaman. Saya tuan-tuan, bisnes public school sangat mudah. Dulu saya buat bisnes, tuan-tuan, bila saya pergi show the product, tunjuk produk, saya dengan bawa produk banyak lagi. Orang layan saya macam minta sedekah. Saya masih ingat lagi. Saya masih ingat. Masa saya sukses, baru orang tu di kontak saya, suami dia. Yang layan saya macam minta sedekah saya isteri. Saya pergi tengah malam balik kerja, bawa produk, tunjuk saya nak jual ni, tunjuk ni macam mana produk ni boleh memudahkan kehidupan dia apa semua. Layan saya macam minta sedekah. Saya rasa sangat terima, tapi saya fikir tak apalah, aku nak mencari rezeki halal, bukan aku nak minta sedekah, bukan aku nak ambil dunia, aku nak tunjuk produk yang boleh menjadikan hidup dia lebih baik. Bila saya successful, dia kontak saya, suami saya, oh, ingat lagi tak abang? Saya ingat lah, sebab saya ingat isteri abang dulu yang buat saya belum minta sedekah. Saya lah, saya tak jawab gitu. Dia kontak balik saya. Sebab abang tu dia prospek kepada saya punya downline. Downline tu prospek. Jadi saya ambil kontak referral, dia bagi referral. Saya pergi jumpa dia. Jadi tuan-tuan harus lalui benda ni. Ini tak ada satu laluan yang mudah. Kita cerita pasal kau, silakan. Dia pun layan kita orang ada. Kau tak layan pun. Bagi brosur. Kau ambil brosur kita bagi kau macam tu je. Saya pernah lalu. Kita tengok dia punya brosur tu macam hati kita kena ponjok-ponjok macam tu. Buang ke? Kita lalui. Anggarlah semua itu tuan-tuan sebagai pengalaman. Okay? Pengalaman tu tuan-tuan manis untuk tuan-tuan cerita bila tuan-tuan dah sukses. Okay? Jadi, okay, akhir sekali dah tools.
Fokus hari ni ialah bina toast. Apa tuan-tuan bina toast? Ada gila pelikul yang suka pada bos. So dia membina toast, bos. Macam Cik Aris, apa saja pasal tu semua dia ada. Toast dia tentang bos. Bos dia, dia cakap kalau orang pergi 99% mesti close. Bos dia, dia maksudnya toast dia sangat komplit. Ada gila yang fokus pada Instagram. Dia sangat expert Instagram. Jadi dia bina toast dia melalui Instagram. Bina follower yang ramai melalui Instagram. Mungkin ada gila yang nak buat apa ni, YouTube. Fokus YouTube. Buat dulu video sikit. Tip yang bagi saya bagi tuan-tuan, jangan tunggu nak perfect buat nak buat. Buat dulu. Problem saya dan banyak orang ialah kita nak perfect. Perfect baru nak buat. Tapi sekali tak tunggu. Perfectionist. Saya ialah jantar perfectionist. Beli macam-macam tu, nak buat video kau nak nak post satu video seminggu. Tak juga. Nak perfect. Sebab bila dah buat video nak edit-edit kat adalah sekarang ni saya dah ambil dengan phone. Tu upload kat YouTube. Ambil dengan phone, contoh testimoni customer. Upload kat YouTube. Ambil phone tu upload kat Facebook. Nanti mungkin saya ambil, saya tak nak pakai ni dah. Ambil phone ni letak sini, saya cerita pasal tu, upload kat YouTube. Jangan fikir nak perfect. Tu sampai ada jalan ni. Sampai juga Facebook nak buat Facebook live tu. Tak ada tu. Datuk cakap buatlah start. Ha, duduk depan laptop aja cerita. Itu jelah. Macam explore. Oh, ini kena explore. Sikit. Oh, kena beli kamera. Oh, nak improve lagi, kena beli mic. Oh, lepas tu nak improve lagi. Sebenarnya kalau ada dua kamera lagi bagus. Ni satu atas meja satu, beli lagi satu. Sikit-sikit lah. Ha? Stand. Dulu tak ada stand. Kena beli stand. Oh, stand dulu macam ni. Sebenarnya lagi bagus ada stand yang high-ability. Sikit-sikit lah. Ikut berapa yang ada bajet. Oh, punya ada lagi. Stand tu dia kena beli kat tepi ni. Lagi satu. Oh, beli. Sikit-sikit lah. Okay, jangan tunggu nak perfect. Nak buat ebook sendiri. Buatlah dulu. Tak cantik pun apa-apa dulu. Kadang-kadang ada bila saya buat ebook. Tunggu okey tak? Tak apa. Guna ni. Guna dulu. Nanti saya check. Tak apa. Nanti improve. Guna lah. Yang baru pula. Buat dulu. Jangan tunggu nak perfect. Okay. Okay, itu sahajalah sharing daripada saya tentang tahu tak apa tuan-tuan. Fokus membina mindset ni benda yang paling kritikal. Bagaimana nak supaya mindset tuan-tuan selamat, mesti work closely dengan mentor. Ada challenges, check dengan mentor. Jangan tanya dinas sebelah. Dinas sebelah tak boleh membantu. Okey, ilmu ni habis ke itu. Mesti ada apa-apa soalan?